setahu saya dan saya sudah cek dengan database kami bahwa perempuan teroris ini bukan anggota Perbakin, sudah jelas. Tapi kalau melihat KTA yang dia miliki, itu KTA yang dikeluarkan oleh klub menembak, Basis Shooting Club. Dan Basis Shooting Club ini di bawah naungan pengurus provinsi DKI, jadi Pengprov Perbakin DKI. Tetapi di Pengprov DKI sendiri, saya sudah cross check juga bahwa Basis Shooting Club ini sudah tidak menjadi anggota Perbakin di Pengprov DKI. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.